Oke, Teh, ceritakan hari ini ngapain nih bersama anak-anak. Hari ini aku dapat 2 nominasi, satu bersama Lima Wanita dengan lagu Damai, dan terus lagi di siaran Nina Tamam, Andin Iga Mawarni, dan satu lagi adalah bersama Suara Kita. Ini murid-murid aku membawakan lagu apa? Happy Birthday. Dan ini murid aku, tapi murid semua udah kayak anak sendiri, dan aku kenal mereka dari kecil-kecil, sekarang udah tingginya udah lebih dari aku. Alhamdulillah ada kategori anak sehingga anak-anak bisa berkreasi dan berkreasi. Kenapa sih sekarang fokus ke anak-anak, Teh? Sebetulnya aku dari dulu tidak pernah meninggalkan dunia anak-anak, sudah banyak sekali beberapa anak-anak, tapi baru ini dapat nominasi, itu juga berkat usaha mereka yang tidak. Nah, kalian sendiri mendapat menang lah tadi, rasanya gimana? Rasanya sebenarnya kita kaget sih, bisa kayak wah masuk nominasi, kita bangga banget, kita berterima kasih banget kepada Tuhan, orang tua kita, Bunda Rita, Bangga yang udah membimbing kita sampai kita bisa dapat nominasi di grup kategori anak-anak. Kita ucap syukur banget bisa dapat kesempatan ini, dan kita bakal terus belajar lagi, berkarya terus. Terus menjadi anak didik dari Terika, manggilnya apa nih? Tete, Pak? Bunda. Nah, Bunda Rika. Rasanya jadi anak didik Bunda. Rasanya sih senang-senang, happy, terus kayak merasa kayak vokal itu jadi lebih berlatih dan bisa. Soalnya Bunda ngajarnya juga sabar kan ke anak-anak, yeah. Jadi kita bisa mengikuti apa yang Bunda ajarkan sehingga vokal kita juga terus berkembang, semakin berkembang. Galak gak sih? Kalau dibimbing sama Bunda? Enggak, tapi tegas, sabar, penyayang, lembut, murah hati, murah senyum, ramah, tamah, semuanya. Kalau lagi bagus dipuji, lagi enggak bagus diomelin, gitu. Jadi kan harus siap menerima tantangan, jadi nanti kalau dibetulkan lagi nyanyi di station TV atau di acara sudah siap mental. Bener. Kayak mungkin ke depan untuk karya anak-anak sendiri kan Teteh lebih fokus nih, kayak anak-anak. Seperti apa, Teh? Kita memang kalau namanya grup atau anak-anak tuh harus dipersiapkan dari kecil. Karena mental untuk menjadi seorang masuk ke dunia hiburan ini harus disiapkan dari muda sekali. Ada kewajibannya, ada juga mereka harus tahu waktu, bagaimana mempersiapkan diri. Nah, kalau dari kecil tidak disiapkan, berarti besarnya mereka jadi manja. Mereka juga tidak akan bisa menghargai tim-tim yang bekerja. Buat musik itu teamwork, mulai dari musiknya, edit vokalnya, nota vokalnya, mixing, mastering, kemudian video clip, terus udah begitu juga harus bertanggung jawab pada saat promo gitu. Nah itu mental seperti itu harus disiapkan dari kecil. Makanya saya suka mendidik dari dulu, memang banyak sekali kan yang saya hasilkan lah, mulai dari anak-anak menjadi artis sampai sekarang anak-anak yang memang khusus sekali deh yang telepon saya untuk belajar bersama. Thank you, Teh. Terima kasih.